Patroli dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi menyasar titik keramaian warga seperti Tugu Keris, Tugu Juang, Taman Wisata Danau Sipin, Pasar Angso Duo, Taman Rimba, dan sepanjang ruas jalan utama di Kota Jambi. Sambil berpatroli dilakukan penyemprotan desinfektan oleh tim gabungan gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Penyemprotan cairan desinfektan menggunakan mobil water cannon di Samapta dan Satprimo Polda Jambi dan mobil damkar Provinsi Jambi. Mengedukasi masyarakat betul-betul untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu antara lain waktu yang telah ditentukan, tempat yang tidak boleh dilaksanakan untuk kegiatan keramaian, dan beberapa juga hal-hal yang harus dipatuhi, di mana juga apabila kalau tempat yang sudah diatur harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh protokol kesehatan. Artinya satu sama lain termasuk lingkungan saling menjaga, karena efek ini masih terus berjalan. Giat patroli dalam rangkaian operasi Ketupat Seginjai 2021, tim gabungan hadir di tengah masyarakat untuk mengedukasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan melalui cara-cara yang humanis. Selain itu, pos penyekatan di perbatasan keluar masuk Provinsi Jambi terus disiagakan. Hal ini guna menekan lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi. Suci Anissa, Kompas TV Jambi.